SK-nya rada berat. Iya, SK-nya rada berat. Kalau piket, Kang Din, kita ini, apalagi saya udah gak punya SK, terserah saya. Kalau masalah ini model di bidang perjandaan mah, pokoknya kita juga namanya menggalang yang larang. Kalau mau nyari jodoh itu jangan yang macam-macam, tapi cari yang mau itu loh. Cantik kalau nggak mau buat apa? Itu enggak. Kalau yang perlu nggak cantik, ya, standar ya kan, punya selera dan standar. Ya, cantik itu kan kata Rasul nomor satu. Kayak nomor dua. Iya, nomor empat kan baru agama. Jadi mah cantik kagak, agama kagak, kaya kagak, kagak. Kalau nyari istri itu jangan yang soleh. Tapi yang amburadul ente bikin jadi soleha, jadi ente punya nilai plus. Kalau udah soleha mah apa nilai anda? Jadi kan sebutkan ada yang cari yang cantik, kalau saya enggak. Empat-empatnya. Oh gitu. Yang gimana caranya? Juga yang kaya juga, yang keturunan bagus juga. Caranya gimana? Caranya. Yang penting empat-empatnya itu enggak saling kenal. Oh, empat-empatnya enggak saling kenal dong. Iya. Jadi yang satu di Bogor, yang satu di Cirebon, yang satu di Limo, yang satu lagi di Semarang ya. Jadi kalau kita lagi ke kampung, kita enggak pakai susah-susah kan gitu ya. Ada yang masakin. Itu bukan milih, itu namanya ngumpulin. Dan beda antara milih sama ngumpulin. Kalau milih salah satu. Kalau empat ini di sini semua itu ngumpulin namanya. Jadi 9 kita dapatnya pilihnya. Yang salah satu, pilihnya salah satu. 9 juga. Balik situ lagi, situ lagi. Pulang mulut balik situ, pulang selama miroj balik situ, pulang taring balik situ. Itu kayak orang keter. Bisa pulang Sawangan, bisa pulang ke sini. Itu kagak jelas lagi ya. Sama kagak jelas itu dia ya.